video kali ini, aku, Ferry, TV Man, dan juga Panda membantu Titan Speaker Man membuat pertahanan di markasnya, teman-teman. Karena markas Titan Speaker Man akan diserang pasukan Skibi di toilet, guys. Akankah pertahananku dapat menghalau serangan pasukan Skibi di toilet? Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke videonya. Semuanya, balik lagi sama aku Ferry dan aku Franz di Minecraft Pocket Edition, guys. Hari ini aku berempat sama Ferry, sama TV Man, sama Panda. Mau ngapain nih Ferry enaknya? Kita mau ngapain ya? Kita tanya Panda aja yuk. Panda. Kita mau ngapain nih enaknya Panda? Kalau makan aja gimana? Aku lapar nih. Iya. Jalan jauh. Iya, makan. Ya, makan. Udah nih, aku kasih nih. Dia udah enggak mau. Aku enggak doyan ini. Dia udah jadi ini, Ferry. Dia udah jadi manusia, bukan panda lagi. Kenapa kamu kasih bambu? Iya, kasih aku makan. Waduh, aku kira dia masih suka bambu. Waduh, Ferry. Ya, kasih ayam nih. Makan enak. Nyam 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 nyam. Iya, dia jatuh, lihat itu. Oh my god, kamu jatuh. Oh my god. Sini naik. Hati-hati. Ayo, yuk sini, yuk semua. Sini. Panas banget sarapannya. Ayo kemana nih kita? Ayo kita kemana nih? Oh, bentar Ferry, kamu dengar sesuatu nggak? Apa? Itu suara perutku lapar. Sesuatu. Bukan apa perutmu. Apa itu? Oh, bukan dia. Suara langkah kaki suara yang apa? Besar. Ah, iya kah? Iya. Bentar. Wih, iya sepertinya daerah sana loh. Di mana? Suara apa itu? Daerah sana. Oh iya kah? Itu suara apa ya? Sebentar Ferry, aku lihat dulu ya. Kenapa? Aku lihat kamu dulu. Cek? Iya. Lah Ferry, lihat itu. Oke. Ada Titan Speaker Man sini. Apa? sini. Iya, itu ada Titan Speaker Man. Wah. Iya, itu yang kemarin. Wah, kenapa dia kesini ya? Iya, ini yang kemarin. Wah. Mungkin dia mau ayamku. Oh, bukan. Enggak tahu dia. Ada apa Titan Speaker Man? Iya, ada apa Titan Speaker Man? Ada yang bisa saya bantu Titan Speaker Man? Kenapa kamu kesini? Nah, Franz, Ferry, Panda, TV Man, bantu aku nak. Rumahku dikepung pasukan Skibi di toilet. Bantu aku nak. Abang Franz, rumah Titan Speaker Man diserang Skibi di toilet. Iya, katanya dikepung Ferry. Gimana ini? Waduh, perasaan kemarin udah kita kalahin dah. Iya nih, waduh. Ya, kasian banget. Iya, Panda. Wah, kamu punya ide kah, Panda? Gimana kalau kita ajakin dia makan ayam di rumah kita? Ya, makan terus, Panda. Oh my god. Kita tanya TV Man aja yuk. TV Man. Ya, TV Man. Kira-kira kamu punya ide enggak, TV Man? Iya, kira-kira kamu punya ide enggak? Wah, gawat ini soalnya. Iya, nak. Franz, Ferry, gimana kalau kita membuat pertahanan di markas Titan Speaker Man saja? Wah, boleh tuh. Ya tuh, TV Man. Wah, gimana, Bang? Boleh tuh. Ya udah gini aja. Berhubung kita kan berempat kan sekarang kan, kita ajak si Panda aja, nah, Ferry. Ya. Boleh. Ayo yuk. Kita ajak juga ya. Iya. Ayam yang banyak ya. Sudah yuk, let's go. Oke, siap. Nanti aku kasih ayam nanti. Biar dia ini gerak, soalnya dia taunya makan aja terus. Kamu bantuin aku dulu aja. Nanti baru aku kasih ke ayam banyak. Iyalah, yang penting dikasih ayam. Oke. Ya udah yuk, kita berangkat. Oke. Sudah yuk, kita berangkat. Sini ayo, Panda. Superman. Tunjukin kami jalannya. Oke, kemarin lewat mana? Lewat sana ya. Itu si Panda suruh cepat. Oke. Jangan ya, lemot. Ayo sini Panda. Wah, makan terus dia, lihat tuh Ferry. Oh my god, dia malah mentingin makan ya. Iya. Ya udahlah, yang penting dia ngikutin kita. Sini Ferry. Ayo Bang, let's go Bang. Ayo Panda, sini, wah. Sini. Kamu makan aja terus. Mana nih? Sini turun. Oh, sini ya. Awas hati-hati, itu jalannya terjal banget soalnya. Iya, ini licin. Hati-hati okay. Panda. Tuh lihat TV Man. Ya, waduh, ini gimana ya? Masa lewat sini lagi kita? Iyalah, lewat sinilah jalannya mana lagi, Ferry? Yaudahlah, ayo, let's go. Kita nyebrangin sungai, guys. Hop. Wih, wah. Dingin banget. Iya, lihat tuh. Wih. Panda, ayo cepet-cepet. Awas, ada buaya di situ. Hati-hati, Panda. Apa sambil makan? Waduh, si Panda makan mulu. Tuh, ntar kamu tenggelam loh kebanyakan makan. Gak apa-apa, nanti jadi pelampung aku. Ya, oh my god. Awas, nanti tenggelam. Sini, okay. Naik sini. Kita sini nih. Go. Hop. Aduh, susah banget. Hop. Sini up, Panda, aku buatin jalan up, sini, up, sini. Iya. Nyam nyam nyam. Hop. Aduh. Oke, aku udah sampai di atas nih. Udah. Mana Ferry? Juga ternyata. Oke. Nah, sini, aku udah sampai nih. Oke, ini TV Man juga udah di atas. Ayo, kita ke sana. Oke, habis itu kita ke sana ya. Ayo. Ya, yuk, let's go. Ayo sini Ferry, sini. Kemana?
Kesini. Dari sini. Sini ikuti aku. Eh bentar, aku lupa bawa pedang. Bentar. Oh ini ada ternyata. Waduh. Oke. Ayo. Oke, kita kesini. Oh ya guys, tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe ya guys ya. You guys, kalian wajib klik tombol like dan subscribe teman-teman. Nah, bener tuh guys, kata Bang Fran. Agar kita berempat bersemangat ya. Ya udah yuk, kita lanjut Ferik. Sini, kalian ayo, salah. Bang. Waduh, ini kesini. Oh, situ ya. Aku ini agak-agak kira ingat sih. Laut lagi. Aku hafal kok. Mana? Sini. Oke. Okay. Eh, kenapa? Teman-teman. Waduh dia tuh. Aku ada berita buruk. Apa? Ayamku habis. Oh udah sini ikut aja. Ya udah ikut aja sini. Ntar aku kasih lagi. Oh iya tuh. Bantu aku dulu. Itu tuh udah kelihatan. Iya Ferik. Wah, siap-siap Ferik. Katanya rumahnya dikepung Skibidi. Oh iya kita harus siap-siap. Oh, senjatamu. Oh, gimana? Ini aku bawa. Oke. Ah, kita susun strategi dulu nih. Iya. Ah, gimana nih? Bener-bener. Oke, jadi kita gimana nih? Kamu kita akan langsung serang kah? Gini, TV Man serang dari atas, kita serang dari samping-samping sama Panda. Gimana? Aku samping kiri atau samping kanan nih? Oh, iya bener tuh. Oke. Terserah. Yang penting kita enggak. Berpencar. Panda dari tengah aja. Panda dari tengah. Iya, Panda kita dari tengah. Kanan kiri, Bang. Oh, boleh tuh. Ya udah. Boleh. Kita berangkat sekarang apa gimana? Tapi ini aku minta ayam dulu. Minta ramuan dulu. Ramuan? Minta ayam. Oh, minta ayam. Oke, dia minta ayam dulu tuh. Kasih Ferik. Daripada dia enggak mau bantu kita. Tapi kamu harus ini ya. Nanti harus kalahin semua Skibidi. Ya, semuanya bos-bosnya nah gampang itu. Yang penting ada ayam is oke. Oke. Ya udah, TV Man, kamu kan tadi udah dari rumah kan? Kamu bawa ramuan rahasia TV Man kan? Nah iya TV Man, aku mau minta. Nah iya TV Man. Gini nak, aku bawa dua buat kalian. Terimalah nak. Ferik, kita dikasih. Wih, ini dia bang. Iya, ya udah yuk kita pecahin. Sini. Di tempat okay, agak datar. Oke okay, kita. Oke. Yuk. Oke, kita pakai 3, 2, 1. Wow, Ferik. Oh my god, kita berhasil. Wah, ini adalah kekuatan rahasia TV Man, Ferik. Nah, iya tuh, kita bisa terbang ya. Iya. Oh my god. Nah ayo, gimana ayo, nih? Ayo kita serang. Kita lihat dulu. Ferik, apakah kamu sudah siap, ayo, Ferik? Bang. Aku udah siap, Bang. Panda, kamu sudah siapkah melawan pasukan Skibidi? Sabar, makananku belum habis. Waduh, makan dulu. Sudah siap. Ini senjataku berubah. Ya. Wow, keren senjatanya berubah. Udah keren berubah banget. Ternyata. Yang ini mah, aku bisa ngatasin semua Skibidinya. Ayo, kita aja segala Skibidinya. Mana yang ganggu tadi Speakerman? Oke. Wah, oh my god. Ayo kita serang. Aku bagian sana, Ferik. Bentar kita lihat dulu ya. Woi, banyak banget Ferik dia tuh. Iya. Wih, banyak banget ternyata. Wah. Oh my god. Ayo kita serang Ferik. Let's go. Aku serang dari bagian sini ya. Oke. 3, 2, 1. Let's go. Oke guys, kita akan serang ya guys ya. Ini dia, rasakan kekuatanku. Hiu Megalodon. Dimakan hiu enggak tuh? Wow, keren banget guys. Pasukan Skibidinya dimakan hiu ya. Oke, sekarang aku akan serang dia. My god. Lihat itu guys, ada angin tornado. Wih, itu kekuatannya Panda guys. Oh my god. Wah, keren banget Panda ya. Sampai mendatangkan hujan. Oke, kita akan bantu Panda guys. Sini kamu. Hop. Sini kamu Skibidi yang jelek. Sini lawan aku. Sini. Wah. Banyak banget guys. Ternyata benar kata Titan Speakerman, dia dikepung teman-teman. Sini kamu. Boom. Oke, kena semua guys dia guys. Oke, kita akan ngeluarin kekuatanku. Ini dia guys, kekuatanku. Naga air ya guys ya. 3, 2, 1. Hop. Hup. Oke, sini kamu. Kamu akan aku makan. Yah, lihat ini guys, kekuatanku naga air. Oke, sini kamu. Keren sekali guys, langsung habis ya. Sini kamu pasukan Skibidi yang jelek. Oke. Hop. Boom. Kena kamu. Masih ada tuh guys. Waduh, Skibidi bocil guys. Kena kamu Skibidi bocil. Itu masih satu guys. Sini kamu. Kamu jangan ganggu Titan Speakerman. Masih ada tuh guys di samping guys. Oke, kita akan kekuatan yang satunya lagi. Ini apa nih? Tonjokan dewa guys. Kita coba kekuatannya. Sini kamu. Hop. Oke. Mantap.
Kita coba lagi guys, water cakra ya. Sini kamu, rasakan. Wow, keren banget. Itu kekuatan siapa guys? Keren banget, TV Man. Oke, ini ada guys. Sini, aku habisi kamu pasukan Skibidi. Sini kamu. Oh my god. Ini dia guys pasukan Skibidi. Kita habiskan. Wah, lihat ini guys, apakah sudah aman? Oh my god, sudah aman teman-teman. Wah, ini udah malam loh guys. Oke, sekarang kita coba tanya si Ferry guys ya. Apakah sudah aman? Apakah masih ada? Udah aman, Bang. Waduh, udah aman. Ini okay, di sini enggak ada. Ini pertempuran. Oh my god, tuh, tadi ada Skibidi yang masih ada tuh. Oh, ini masih sini, ada nih. Wah, wah, ini pasti mau lari dia. Iya, dia takut, Ferik. Oke, okay, oh nice. Iya, takut lagi dia tuh mau lari tadi. Wah, ini sampai malam loh, Ferik. Sepertinya udah habis. Lihat itu. Waduh, iya, gak kerasa sampai malam ya kita. Iya, panda mana panda? Panda ngilang. Waduh, oh, itu dia, itu dia. Lagi makan di panda sini. Mana panda? Wow. Ini aku di sini, aku waduh, lagi panda. Makan soalnya semua skibidinya udah habis, jadi aku makan. Oke lah. Jadi ini gimana, okay, Ferik? Okay. Kita buat pertanyaannya di gimana? Sini, sini, kita ngumpul dulu. Sini. Kita ngumpul dulu di sini. Nah, ayo panda sini. Nah, jadi kali ini kita akan buat pertahanan rumah aman Titan Speakerman ya. Nah, iya. Iya, Ferik, betul banget. Oke. Okay. Iya, panda bantuin aku ya. Boleh. Bantuin kami. Wani piro. Jadi nah, nanti aku akan aku kasih ini panda. Akan aku kasih ayam yang besar. Emang ada? Boleh. Nah, boleh, iya boleh, nanti. Iya. Yang penting kamu bantu aku ada dulu. Ada dong. Boleh. Nah, betul tuh. Kamu harus bantu kami dulu ya. Ini Ferik. Nah, apa tuh? Ini kita bersihkan dulu Ferik sebelah sini. Oh, kita ratain dulu ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong okay, ini okay, kok jadi malam ya? Sebentar TV Man. TV Man, mana TV Man? Kan kamu mempunyai kekuatan kan? Coba buat dunia ini menjadi siang TV Man. Emang TV Man bisa ya? Bisa. Lihat itu Ferik. Oh my god. Bisa kan? Wah, ternyata TV Man iya, sangat sangat overpower sekali ya. Iya, dia Ferik bisa berubah dunia menjadi siang lagi loh. Nah, itu dia. Kemarin dia juga ini Ferik bisa merubah ini hujan menjadi apa tuh? Tidak hujan Ferik. Langsung cerah gitu ya iya, cuacanya. Iya, langsung cerah cuacanya. Oke, kita harus oke, ini udah ratain. Nih sepertinya. Oke, sepertinya udah ya. Nah, kita oke, coba cek sini. Belakangnya aman. Oh, belakangnya belum aman Ferik. Aman cuy. Mana? Ini belakangnya belum rata. Waduh, kita ratain iya, dulu. Belakangnya belum ya. Oke, kita ratain dulu guys. Oke, kita ratain dulu cuy ya. Seperti ini, let's up, go. Ini. Oke, okay, aduh, go, aduh guys. Ini Ferik. Wah, kita harus semangat Ferik. Oh ya teman-teman, sebelum aku membuat pertahanan bersama Ferik, Panda dan TV Man, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan komen semangat ya guys ya. Nah, iya guys, buruan kalian klik tombol like dan juga komen semangat sekarang juga. Nah, betul tuh kata Ferik, agar kita berempat bersemangat membuat pertahanan untuk melindungi markas Titan Speakerman. Nah, iya betul tuh. Let's go guys. Okay. Ayo Ferik. Berarti kita harus semangat, Bang. Let's iya, go. Ferik. Wah, kita harus let's go. Membuat ini ya. Semangat banget nih. Kita ratain dulu. Aduh, ini kenapa ketimpa? Oke, udah nih Ferik. Udah selesai ya. Oke, nice. Nah, habis itu kita lubangin nih, Bang. Mana Ferik? Nah, ini kita lubangin untuk lava nanti. Oh, berapa blok Ferik? Kita lubangin di sini, Bang. Oh, di situ ya. Nah, nih kira-kira terlalu mepet nggak ya? Sepertinya iya Ferik, nanti takutnya membakar ini markas Titan Speakerman. Agak kesini gimana? Berarti segini aja ya. Oke. Kedalamannya gini, berapa nih? Kedalamannya 2 blok aja. Oh, 2 blok. Oke, aku yang ratain dulu ya. Segini Kak Ferik, coba lihat. Yang mana-mana. Nah, iya benar segitu. Segitu ya. Nah, oke, iya oke, iya. Oke. Oke. Gali ini guys, kita bantu Ferik, teman-teman. Jaraknya berapa nih? 1, 2, 3. Oke. Nah, ini udah nyambung. Ini bentar sekarang lagi selesai nih. Kita gali ke bawah 2 blok ya. Di mana kan Ferik? Oke, okay. Dia di sana, guys. Ayo panda. Ayo panda, semangat panda. Oke, kita bantuin panda ya, guys ya. Wih, dia semangat banget tuh. Cepet banget dia. Iyalah. Dia semangat banget, Ferik. Ayam. Demi ayam katanya Ferik. Oh my god. Oke. Nanti kita bakal cariin ayam yang besar. Tenang aja panda. Nah, sebesar ikan paus Ferik. Waduh. Oke, udah nih Ferik. Nah, oke, abis ini kita kasih lava, Bang. Kasih lava? Oke. Kita ambil lava Ferik. Kita ambil lavanya dulu. Oke, kita kasih di mananya nih? Ya. Segitu kah? Apa ya? Oh my god. Di sini. Sini ya. Ayo, let's go. Wah, kita harus kasih banyak-banyak nih, Ferik, biar aman banget ya.
Iya bener banget, kita kasih yang banyak biar pasukan Skibidi tuh ini Ferry gak berani menyerang markas Titan Speakerman. Yes sir. Nah bener, nanti pas mau nyerang dia bakal jatuh ke lubang ini yang berisi lava. Nah iya tuh, ya langsung auto bakal jadi bakar nanti kepanasan. Iya, dia auto jadi Skibidi goreng Ferry. Oh my god, langsung gosong dia bang ya. Nah iya betul banget tuh. Oh my god, ini siapa? Oke, oh, udah sampai mana nih? Sini sini. Waduh, sini sini. Itu meluber-luber lavanya. Hati-hati, iya, nanti hati-hati. Kena sakit loh. Iya ini kena panas banget ini soalnya. Oke, kita harus kasih. Oke, udah selesai ya ini ya. Ntar lagi Ferry, ini belum rata lavanya. Oh belum kah? Mana, belum mana? Ini masih perlu diratain lagi. Mana coba lihat si panda, takutnya okay. Panda nanti jadi gosong. Mana panda tadi? Oh ini dia. Waduh, masih aman. Ini. Wah, oh my god. Masih makan. Iya. Hujan guys. Oke Ferik, sekarang kita kasih apa lagi nih? Ferik. Kenapa bang? Aku punya ide. Sini, coba kamu kesini. Wah ide apa tuh? Nah gimana kalau kita kasih campfire aja di depan ini? Wah campfire? Ya kamu tahu nggak fungsi campfire ini apa? Apaan tuh fungsinya? Nah jadi campfire ini kalau kita terkena apinya panas, terus asapnya ini digunakan untuk menutupi markas Titan Speakerman. Dan bisa buat bakar ayam. Iya, bisa buat bakar ayam itu. Oh, kan. Bakar kan. Halo. Ini ya, sini naik. Awas kamu nanti kosong. Oh my god. Nah, sebentar. Hati-hati. Wah, kita harus ini dulu nih. Kita harus bilang ke TV-man nih, TV-man. Sekarang kan hujan kan sama malam kan? Coba kamu buat dunia ini menjadi cerah. Nah iya bener tuh. Nah udah kan Ferry. Gila tuh. Oh my god. Wah jadi gini Ferry. Okay. Bang tadi idemu sepertinya bagus banget. Nah jadi kan ini Ferry, asapnya digunakan untuk menutupi ini. Nah selain itu asap itu digunakan ini Ferry. Oh iya tuh guys. Digunakan untuk ini. Kan kalau kena apa mata tuh? Asap itu kan perih kan. Oh nanti biar skibidinya kena matanya dia langsung perih juga gitu ya. Iya terkena asap ini jadi matanya jadi pedih Ferry. Yes. Wah. Ah, boleh banget tuh bang, yaudah yuk bang yuk. Iya kita kasih ini. Kita kasih ini. Banyak berarti. Iya kita kasih melingkar Ferry. Kita mengelilingi ya. Nah betul banget tuh. Agar nanti markasnya tuh tidak terlihat oleh Skibidi toilet. Wah betul banget tuh. Wah ini yang senang ini sih panda sih. Soalnya campfire bisa digunakan untuk membakar ayam. Oh my god. Tuh. Oke berarti nanti cari ayamnya dulu dong. Nah iya ya, betul banget tuh. Kalian tadi janji sama aku kasih ayam yang raksasa. Oke jadi gini Ferry, setelah itu kita kasih apa nih? Nah kita kasih magma aja bang. Magma yang di mana Ferry? Oh bentar, kita nanti dikasih magma di sebelah sini. Di mananya Ferry? Oke kita ambil dulu guys. Oh situ ya? Di sini. Oke aku coba minta. Jadi nanti dia sebelum injek api ini dia bakal terkena magma. Pasti triple kill Ferry ya. Soalnya dia nginjak 3 kali. Iya. Ini terus kena magma panas, iya, kena campfire tuh. Panas. Terus jatuh ke lava. Abis panas juga. Masuk. Nah, betul banget tuh. Langsung safe, Bang. Wih, ke mana nih magmaku? Oke, kita akan kasih magma, guys. Bantu si Ferry ya. Nah, kita kasih. Iya, ayo sini bantuin aku. Oke, kita kasih. Oke, di sini kita kasih magma, guys ya. Agar skibirinya itu kepanasan cuy sebelum nginjak campfire ya. Oh my god, bukan kepanasan lagi Ferry. Itu sudah panas banget. Oh iya tuh. Udah cepet ini. Wah, berarti ini serba panas ya bang ya. Iya ini semua panas-panas Ferry. Mana kamu Ferry? Dia di sini guys Ferry guys. Kita akan kasih ya guys ya. Oke. Udah Ferry. Oke. Wih sini sudah selesai dong. Oke. Main cepet banget. Oke udah. Oh my god. Wah. Ini guys ya pemandangannya. Berarti ini Ferik, aku tahu konsep pertahanan kita itu apa. Habis ini apa tuh? Gimana? Nah, jadi ini konsep pertahanan kita itu adalah konsep pertahanan neraka Ferik. Oh my god. Oh my god, berarti sama kayak pedangku ini ya. Iya, pedang neraka. Nah, ini serba panas ini. Oh my god. Lah tuh. Keren banget. Oh, no. Bakar. Nah, habis ini kita kasih apa lagi nih, Bang? Wah, kita kasih apa ya? Sebentar aku bakal berpikir dulu. Oh iya, kita coba tanya Panda. Panda, kamu punya ide enggak? Kasih kandang ayam. Panda punya ide enggak? Jadi kalau misalnya kita lapar bisa bakar ayam di sini. Itu bukan ide sih, itu kebutuhanmu sih. Oke, Ferik. Kenapa, Bang? Wah, aku punya ide nih, punya ide lagi nih. Ah, apa tuh? Nah, jadi ini kita kasih pagar besi aja. Apa nih? Gini. Oh, di sini kasih pagar besi ya? Iya, Ferik, biar dia tidak bisa melompat.
biar dia ini malah jatuh ke lava nanti. Oke. Wah, bener banget idenya, bagus banget. Biar lebih aman kalau kayak gini ya. Nah iya, Ferik. Wah, kita harus ini. Oke, wah, dilanjutin sama TV Man. Oke, TV Man. Cepet banget, kocak. Waduh. Oke lah, ini sudah aman ini sepertinya ini. Coba kita lihat. Oke, udah selesai nih, Bang. Udah selesai. Wah, aman banget. Eh, Panda, kamu bikin apa, Panda? Buat ayam. Ini ayam. Oh, berarti kamu... Oh my God, ini ayam, guys. Lihat tuh. Oke lah. Ini ayam. Ini ayam apa bebek ini? Ini bebek ini. Ini ayam geprek. Ini seperti bebek. Oh my God. Oh, ayam geprek. Oh, ayam geprek, Ferry. Waduh. Wah, kita harus gimana menjaga. Gimana kalau kita bilang Titan Speakerman dulu aja, Bang? Boleh, boleh itu. Di mana Titan Speakerman tapi? Wah, oh itu dia, Bang. Iya, Titan Speakerman, gimana Titan Speakerman. Jalan, Titan Speakerman. Halo Titan Speakerman. Kami udah menyelesaikan membuat pertahanan nih. Iya, pertahananmu udah jadi. Sekarang tugas kita apa? Nah, iya, apakah kita harus berjaga-jaga atau kita harus makan ayam? Waduh. Sudah diam. Kamu Panda diam dulu ini. Wah, Ferik, itu suruh diam dulu, Ferik. Panda, kamu diam. Nanti kamu gak bakal aku cariin ayam nanti. Iya. Nah, kamu makan aja mending. Iya dah, kamu diam aja. Iya, Titan Speakerman. Sekarang tugas kita berempat apa nih? Pertahanan sekarang sudah jadi. Sekarang tugas kalian berjaga-jaga. Sewaktu-waktu pasukan Skibi di toilet akan datang. Ferik, lihat itu di luar. Oh my God, lihat tuh. Wih, banyak banget Skibi ini. Yaudah, yuk kita serang, Bang. Ayo sini, Panda. Oh my God, banyak banget. Iya, man, let's go. Ayo, sini, kita bersatu. Oh my God, ini Skibi di gergaji. Tuh guys, ada Skibi di gergaji, Hydra toilet. Oh, banyak banget, guys. Ada Skibi di roket, guys. Oke, kita akan keluarkan kekuatan kita, guys. Kekuatan Yu. Yu laut. Hop, ini kamu. Makan semua. Oke. Sini kamu Skibi di. Lawan aku. Hop. Shockwave. Boom. Hop. Oke, let's go guys. Oh my God, lihat itu guys. Skibi di-nya gak berani masuk. Dia takut api, guys. Tuh, berarti keamanan kita kuat banget ya. Markas Titan Speakerman jadi aman, guys. Lihat tuh. Oke, kita akan lawan ini, guys. Oke, kena kamu. Let's go. Tuh ada Skibi di bocil, guys. Kita akan lawan dia. Hop. Oke, nice. Dia berenang ini, ngapain berenang? Ini apa nih? Oh my God. Apa lagi nih? Ini. Skibi lagi nih. Hop. Kena kamu. Mana lagi ya? Sepertinya udah aman ini. Lihat ini guys, aman banget ya. Tidak ada Skibi di toilet yang masuk ke markas Titan Speakerman. Berarti memang benar-benar aman nih teman-teman. Yes, let's go guys. Wah, kita udah berhasil ngelawan ini guys. Lihat itu. Wah, sudah aman ya. Oke, sekarang kita bilang ke Titan Speakerman nih teman-teman. Wah, Ferik. Ayo kita bilang ke Titan Speakerman. Go. Oh, ini dia Speakerman. Halo Titan Speakerman. Halo Titan Speakerman. Kami udah menyelesaikan misinya nih. Kami sudah mengalahkan para Skibi di toilet. Nah, iya Titan Speakerman. Terus kita ada misi lagi kah? Ya. Apa nih? Terima kasih sudah membantu Titan Speakerman. Jadi, tugas kalian sudah selesai. Nah, oh iya, aku ada sesuatu buat Panda. Terima ini, Panda. Wah, Panda, lihat itu Panda. Wih, ada banyak ayam. Wih, lihat tuh. Terima kasih Titan Speakerman. Wah, ada banyak ayam. Ayam, guys. Pesta ayam. Wah, dia banyak banget. Ini aku sisain nih buat kalian nih. Mana-mana. Oke. Wih, ini Bang Frans. Nah, udah Ferik, aku udah dapat ini. Wah, misi kita udah selesai Ferik. Terima kasih ya Titan Speakerman. Iya, terima kasih Titan Speakerman. Wah, Ferik, misi kita udah selesai nih. Jadi gimana nih? Wah, kita pulang aja ya, Bang. Yuk, aku udah capek banget nih. Ya udah yuk kita pulang. Panda, yuk kita pulang, Panda. Let's go. Iya, TV Man. Ayo kita pulang. Berarti ini ya, Panda ya. Kita enggak usah ngasih ayam ya. Kan ayo udah dikasih ini. Aku mau ayam raksasa. Oke lah, dia minta ayam raksasa. Tadi kan udah dikasih. Ini kan ayamnya kecil. Oke lah. Nah jadi ini, tunggu dulu. Kita mau melihara ayamnya sampai besar. Jadi kamu tunggu dulu, sabar dulu Panda. Gimana? Aku udah bantu. Iya, kamu harus sabar dulu. Nanti tunggu sampai besar sih. Iya, sabar dulu. Waduh, sabar dulu. Oke teman-teman, jadi itu tadi petualangan kita berempat ya guys ya. Yaitu melawan pasukan Skibi di toilet dan membuat pertahanan di markas Titan Speakerman guys. Kita berempat udah capek banget nih guys, kita mau pulang. Tuh lihat tuh Panda makan aja terus dari tadi. Oke lah. Oke teman-teman, jadi jangan lupa di like dan subscribe ya guys ya. Saya Friends, Ferik, TV Man dan juga Panda pamit undur diri. And see you next video guys. Bye-bye.